Assalamualaikum. Apa khabar? Abang Ira, abang idola saya mana? Cuba buka Radio Era sekarang. Kau dah habis? Oh, dah habis dah. Pak Azad kerja. Pak Azad kerja awak. So, hari ni kita nak masak apa, guys? Cuba teka kita nak masak apa. Cuba you all teka kita nak masak apa. Anda bersama saya dalam rancangan Kerana Mumah Kotaku Maju-Maju Manjah bersama saya Ira Shazira alias Ratu Candita. Gitu. So hari ni Ratu nak masak apa? Bersama apa orang kata? Ratu di dapur. Gitu. Ratu Candita di dapur. Masak lemak cili api. Pandai. Saya nak tahu Akak dalam tak berlaku dalam TV. Saya sekarang macam... Bukan tak nak berlakon lah. Tapi klise saya jawab benda sama hari-hari kan. Waktu Pak Sotong tak say. Pak Azad tak suka makan tu Pak Sotong kak. Saya suka. Tok lelaki saya tak suka. Anak-anak tak suka. Tok Pak bukan tak suka. Tok pandai makan. Tok pandai, tok berehi, tok suka semua. Masak kari kat Iram. Semalam masak dah. Sebab nampak santan. Ya ke? Okay, so kita nak mulakan masak sekarang. Okay, kita nak masukkan bahan-bahan yang kita dah pun blend di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bahan-bahan yang kita... nampak tak kurang? Tak sedia makan, tak pandai. Sumbak je. Sumbak dalam mulut dia. Boleh ke? Jerit lah dia. Jerit. Kalau main sumbak agak jerit lah Pak Ajak tu. Lemak cili api favorite saya. Hopefully tak pedas sangat. Tapi saya letak 5 cili. Cili merah. Sebab cili hijau kita habis. Tak ada ke? So saya letak apa yang ada je lah. Kan untuk Pak Azad. Okay. Pak Azad pun favorite ni. Dia nak makan ni dia kata hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak pedas lah dia. Perut dia tak tahan pedas Pak Azad sekarang ni. Susah dia. Dia pedas sikit pun dah tak tahan korang. Masalahnya anak dara saya Amara tu makan pedas. Kalau tak pedas tak bising lah anak dara seorang tu kan. Kalau tak pedas anak dara tu pula bising. Saya rasa macam pedas ni sebab cili dia pedas. Kita keluarkan sikit lah. Risaulah saya Pak Azad tu. Dia tak boleh. Semalam pun saya masak. Apa saya masak semalam ni? Kan semalam saya masak apa tu? Sambal tumis udang kan? Kan saya masak sambal tumis udang. So cili kering tu memang pedas. So saya letak pun tak banyak dalam 10 macam tu je. Kan dalam 10 macam tu je. Itu pun dia dah bising dah. Dia kata, loh ni sedap tapi kenapa pedas? Saya cakap, sayang anak you makan tak pedas pun yang. Perut dia tak kuat dah Pak Azad tu. Tak boleh pedas langsung. Susah juga. Bosel. Orang Kelantan royak bosel lah tak makan pedas kan. Orang Kelantan royak bosel lah tak makan pedas. Kita pula makan pedas. Saya makan pedas. Anak-anak makan pedas. Saya kalau cili 10 tu pedas dah tukar. Ya ke? Saya letak 15 tau awak. Saya letak 15. So saya kurangkan lah. Jadilah 10 kan. So dengan harapan taklah pedas. Itu pun dia cakap pedas Pak Azad. Macam mana? Saya kata tak usah makan lah Pak Azad. Tak usah makan kalau pedas. Pedas now-now ke? Tak usah kamu makan. Betul tak? Tak usah kamu makan. Tak boleh makan pedas langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas kita letak ke udang, korang nampak kan apa jadi? Kalau saya segenggam, ya. Tak cukup awak. Ini saya letak 5 je. Kita tengok apa reaction dia. Tahu, sekejap lagi dibalik kita tengok apa reaction dia. Okay, kita tengok sekejap lagi Pak Azad balik. Apa reaction dia makan masak lemak ni? Bismillahirrahmanirrahim. Masak lemak udang kita ni, kita tengok sama-sama sekejap lagi tahu korang. Kita tunggu kehadiran Pak Azad sekejap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita tunggu kehadiran Pak Azad.
Nanti saya mau beli yang ini. Okey, ha, ya, ya. Itu saya mau cakap. Ini bagi saya yang tadi tu. Apa? Ini kacang apa? Moncik. Ya, ya. Basuh dulu. Saya nak letak dalam kita lagi. Aku tak ada untuk mencintai. Aku tak mudah mengaku cinta. Tak mau dia kurang. Wow, mengancam eh. Mengancam. Korang masak apa hari ni? Masak apa tu nak order? Suka tengok Ira TikTok semuanya, Masya Allah. Ini ni. Terima kasih. Ya. Ah, ambil ya. Kita nak letak. Udang masak apa? Ini udang masak. Masak apa? Kuning. Udang masak kuning. Macam aku masak lemak macam tu lah, lebih kurang. Tapi ni style Kelantan, Kelate. Masak style Kelate. Siapa sih ni bau sedap? Jom loko, Masya Allah. Ini request, ah, Pak Azad request nak makan ni. Ini Pak Azad lah request nak makan ni. Malam anak dia request nak makan kari. Hari ni, Daddy pula request nak makan ni, kan? So, kita bagi. Rasakan mereka bahagia, bismillah. So, kita letak ni sikit, apa tu? Yang kecil saja kita letak, apa ni? Ni apa nama dia? Apa ke nama dia ni? Asam keping. Kita letak saja yang kecil eh. Cantik kuali. Allah cantik gapo. Awak lama dah cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Okey, sebelum saya lupa. Saya ni suka lupa. Bismillah. Letak apa ni? Separuh untuk sayur, separuh kita masuk sini. Boleh? Ha, bagi dia meriah. Sekejap eh. Pukul pula sini. Aku nak kukuk salam. Ini kita masak apa ni? Permintaan Pak Azad. Dia nak masak, dia nak makan gulai ni. S-box tak tutup. Ah, tak apa kejap. Ya. S-box. Ya Allah, gelap pula yang ni eh. Kenapa gelap now ni? Yang ni natural kan? Nampak natural. Putih sepuh. S-box apa eh? Orang Kelantan kok S-box. Bismillahirrahmanirrahim. S-box ke apa dia? Orang Kelantan. Comel ke tadi eh. Kalau S-box orang mana? Kelantan ke? Tapi saya tak pernah dengar pun orang Kelantan cakap S-box. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dulu. Simple. Ni paling simple, paling sedap. Lepas tu kita goreng ke kembung. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa pedas ke tak? Masak lemak. S-box. Oh, S-box. Mantap. Tambah ni sikit. Kita tambah apa tu? Kita tambah garam. Garam sikit. Lepas tu dia onz. Bismillahirrahmanirrahim. Nak letak aji, tapi aji habis langsung. Tak apalah ya, tak payah letak. Bismillahirrahmanirrahim.
Aduk ke sini. Rasa ada. Tak ada langsung ke IG kita. Tak ada langsung ke IG ni motor kita sini. Aku terbuka untuk mencintai. Aku terbuka. Okay, dah siap. Nasi baik tak pedas sangat. Kak Ira orang Kelantan kau? Haa, mak saya. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, perfect. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Dah siap. Metah jah masuk dia. Dah siap. Dah siap korang. Masih tak pedas. Pak Azad tak makan pedas. Okay, sekarang kita nak buat apa? Sekarang kita dah siap dah udang kita. And now kita nak buat... Tak puas hati saya takut pedas. Pak Azad tak makan pedas. Lidah kita tak pedas. Kan lidah dia... Alah, kenapa pedas? Ha, macam tu. Dia tak boleh terima pedas langsung sekarang perut dia. Faham tak? Tak. Oh, kuah lodeh. Ha, kuah lodeh kan. Ha, yalah. Dah siap dah. Senang macam masak simple. Ni ni kiranya style Kelantan. Okay, so sekarang kita dah selesai yang ni. Tak tu, kejap masak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tada! Masak adalah terapi tau korang. Siapa setuju? Masak adalah terapi. Siapa setuju? Masak adalah terapi. Okay, now kita nak masak. Ini khas, mana patut nak masak ni? Okay, nak masak Pak Azad. So, go dia adalah, tahu tak apa? Semalam kan saya nak masak apa? Sambal tomato kuah. Ah, sambal tomato kuah. Setuju nak? Mari sini. Mari sini. Siapa nak mari sini makan eh? Ah, nampak tu. So, ni dah kita dah siap. Jadi, kita go dia adalah apa korang? Masak lemak, sambal tomato. Apa orang utara cakap kalau orang utara dia ada... Idera ma'arunah dia kan. Favorite sambal tomeh tokwa. Ha, sambal tomeh tokwa. Dia kata kena ada dengung dia. Sambal tomeh tokwa. Jadi sambal tomeh tokwa, sambal tomeh. Ah, sambal tomeh tokia, tokia pun boleh. Tokwa, tokia, tokwa. Eh, susahlah. Kita panggil tahu awak. Maafkan saya. Kita tak tahu tok kalau Pak Azad lah tokwa. Kis mana Ratno Dumila? Tok oh tahu. Kita panggil tahu awak. Kita tak panggil tokwa. So, bahan-bahan simple saja. Saya tak pakai bawang putih. Kalau saya buat sambal tumis saya tak suka bau dia bawang putih tu kan. Ah, kita just letak bawang ni banyak tak apa, sedap. Kalau kita masak apa ni? Ni kan sambal tumis. Dia punya kunci dia dekat bawang dia. Bawang kena lebih sedap, bawang lebih. Okay. Gitu. Ha, kita letakkan bawang. Lepas tu dengan cili lah. Jadi semalam kata Pak Azad saya letak 10, dia kata pedas. Tapi saya rasa cili ni macam besar-besar. Saya tak tahu pedas ke tak cili yang ni. I think kita kena keluarkan biji dia lah.
Ah, keluarkan biji tak apa. Jangan gatal biji. Sekejap saya keluarkan. Kalau nak tak nak pedas, kita kena keluarkan dia punya apa? Pedas eh? Malah saya buat udang tu dia sukalah, tapi dia kata pedas. Dua. So, kita nak letak berapa ni awak? 5 je. 7. Ya. Yeah. Okey, confirm pedas. Oh, kalau yang gemuk-gemuk tu tak pedas. Okey. So, saya kena beli cili yang gemuk lah. Bisa. Yang ni pedas eh. Letak berapa? 5 cukup. Ini pedas ke cilinya ni? Besar-besar ini meh. Ini cili yang semalam ke? Bukan. Yang baru? Yang baru beli. Tapi ini tu baru. Tapi yang semalam yang beli. Oh, tapi semalam. Kan semalam cuma kentang. Tapi semalam tak pakai cili yang sama kan? Tak. Maksudnya ini tak pedas sangat? Tak. Besar-besar itu. Ini besar-besar korang. So tak pedas sangat. Malam itu malam. Ini besar-besar. Saya keluarkan biji dia supaya tak pecah. Nah, cukuplah tu kan. Cukuplah. Sudahlah ya, sudah. Sudahlah ya, sudah. Sekarang kita nak masak tahu. Tokuang, tokuang. Ini simple je, masak dia paling senang. Bismillahirrahmanirrahim. Tokuang ini goreng ikan. Mantap. Kan? Mantap. Lepas tu wajiblah Pak Azad kena ada telur dadar. Hai, korang masak apa, makan apa tengah hari ni? Semalam tak jadi buat tokuang. Betul. Awak ada. Semalam kita buat sambal tumis ni. Sambal udang. Sambal udang. Sambal tumis udang petai semalam. Masak lomak. Oh, samalah masak lomak ya. Hai Ira. Ya, hai akak. Ayam kangkung belacan. Oh, semalam saya masak kangkung belacan. Semalam kita masak tu. Bismillahirrahmanirrahim.
bobo-bobo. Kena sabun bila kau pasal tangan. Haa, okey. Terima kasih kerana mengingatkan kita. Ketarik dia. Haa, itu selamatkan ikan kita. Selamatkan ikan kita. Okey? Boleh ya? Bagi resipi kari ayam. Kari ayam, ya Allah, paling senang, wak.
Sari ayam lah terpaling senang. Campak-mencampak sahaja. You all buat apa tu masih tengah bekerja, ya? Yeah. Keracunan makanan. Ah, maksudnya? Di sini. Apa? Di sini baru nak keluar seluruh toilet langsung tak ada. Air tangki tu langsung tak ada. Suara tak ada. Betul ke suara tak ada? Dah siap masak lemak apa? Ini apa eh? Keluarkan apa? Tada! Nyam nyam nyam. Lepas habis ni kita akan kita buat tofu. Lepas kita nak masak sayur campur. Lepas tu done. Telur dadar wajib. Telur dadar wajib lah. Kalau sambal tu kita kena buat manis sikit. Baru sedap kan. Hidangkan ketegasan dia juga. Suami saya sejenis yang tak masak pedas langsung. Kuali beli kat mana? Kuali yang mana? Yang ini ke yang sana? Yang hijau ke yang honeycomb ni? Bahan blend apa tadi? Tak, saya pakai bawang merah besar campur bawang merah kecil dengan cili kering saja. Kalau sama tumis saya, sama je semua. Yang hijau, yang ini ada orang bagi hadiah. Kalau tak silap saya, nama dia korang pergi tengok Shah Deco. Shah yang Deco, yang ini kuali saya sendiri, saya pernah jual tapi dah tak ada dah. Okey. Masya-Allah, kenapa dia ni? Akulah pandai. Tak apa, masak apakah? Ini ha masak udang. Sekejap eh, saya tukar dia punya ni. Haa, nampak. Tak cerah sangat. Kenapa dia? Tak tahulah dia. Suka merasa Pak Azad tu. Thank you.
pula lah. Yang ni kan. Yang ni cuba. Tegasan dia. Saya lapar aku tengok kan. Saya pun lapar awak. Saya pun tiba-tiba lapar. Tengok masakan sendiri. Pak kecek Kelate kau hari ni. Pak kecek Kelate boleh. Boleh masak lauk gapo kak. Ni udang. Udang ni sambal tomek. Pak Azad, hari ni kita masak request semua by Pak Azad. Hari ni request Pak Azad anak-anak yang tak pedas ikan goreng je lah. Ni Pak Azad punya request. So, nak kena masak tak boleh pedas. Sedap. Pokat. Kena bagi betul-betul dah tak ada bau cili. Masak apa tu? Awas siap masak. Ya senang. Tak payah fikir kan? Kita masak awal-awal tak payah fikir. Ni ha. Tada! Jealous kita yang tak mau. Kak Ira bagi tips kekal muda dan lansir. Tak jumpa saya lepas di sana. Tak ya, saya check.
bagi korang. Ah, ini memang betul-betul favorite dia. Kalau ini memang betul-betul favorite dia. Ambil gambar saya bagi kat dia. Dia akan bersemangat. Bila dia tahu kita masak ni kan, dia akan suka. Love sangat. Sambal, tomeh. Letak belacan. Tak. Saya simple. Saya punya masakan simple saja. Siap. Okay, now kita nak masak sayur campur. Sekarang kita nak masak sayur campur, ya. Saya campur pasal kita nak goreng ikan. Pasal kita nak goreng ikan. Nasi dah masak Allah belum? Pak Ajak dah. Pak Azad tengah recording. Ayam ke ikan tu ni. Ini tahu. Apa orang utara cakap apa? Tokwa kan? Tokwa. Dia kena dengung dia kata. Muat di sini, muatkan. Lupa tengok. Tada! Dah siap nampak. Saya dah beli kuali tu. Ya ke? Awak beli kat mana? Awak beli kat mana? Okey, dan masa sekarang kita nak buat sayur pula. Sayur. Ikan ni kita akan potong dua tau. Baru kita goreng. Ikan dia besar-besar. Rasa lauk semalam panaskan je. Semalam saya rasa. Semalam saya rasa. Saya masak benda lain awak. Ada brokoli yang Kak masak tahu tumis ke? Tokwa, tokwa kan? Tokwa. Tokwa. Assalamualaikum kau. Waalaikumsalam. Okey.
Now kita dah buat ni, kita sekarang nak untuk sayur. Tapi sayur jap lagi. Sayur later pun tak apa. Tapi dah dalam masak je lah. Cuma saya perlukan bawang putih. Kalau sayur, saya cuma pakai bawang putih sahaja. Ha, kita buat star Cina. Apa? Chinese. Dua cukup lah. Tahu lembut ke? Tak. Dia ya lembut. Bukan yang keras tu. Masuk korang ni. Mungkin okay, apa yang tu? Mana Pak Azad? Pak Azad belum balik. Masak apa tu? Makin slim. Ramai ni tanya pasal makin slim, makin slim. Saya saya minum balik Bobatox. Kan dah lama kan? Saya dah tak minum, dah tak jual pun. Sebab memang dulu masa pernah viral sekejap Bobatox kita tu. Lepas tu saya simpan je, saya tak dah lama lah tak minum. Macam saya enjoy makan, enjoy food semua kan. Pergi travel lah apa semua, tak adalah nak jaga-jaga badan ke apa. Lepas tu sebab saya nak target balik untuk dapatkan berat badan saya balik, saya minum lah balik Bobatox tu. Sangat-sangat membantu korang. Siapa yang ada apa plan kan nak ni balik kan, nak turunkan berat badan especially sebelum puasa raya ni, korang pergilah ambil. Tapi saya tak boleh buka bag pun ni sebab saya tak jual lah. Saya pakai, sebenarnya saya minum untuk diri sendiri je, tak jual pun. Tapi kalau orang lately ni orang tanya kan, Ira sekarang dah slim dah ini apa semua, minum apa, saya cakap je lah. Kalau you all nak, ada tak kita punya admin dalam ni, moderator ada ha? Moderator boleh pin, boleh dapatkan daripada kita punya admin tu. Ada tak? Nak beli, ada tak moderator kita dalam ni? Nak. Dia benda tu tak sampai 50 pun. 40 lebih. 40 lebih je. Kan sekarang ada promo. Tak tahu kalau korang beli dua, beli untuk sebulan berapa. Dia sedap rasa Ribena. Tapi memang rasa lega perut. Rasa ringan sangat badan tu korang. Serius. You guys should try lah. Lama apa? Itu mana? Apa tu moderator ada tak dalam ni? Boleh pinkan nama produk tu. Benda dah search. Tak jumpa. Oh ya ke? Tadi ada ayat saya nampak dia jumpa, dia kata dia dah beli kan? Kuali. Moderator boleh pin tak nama produk tu tadi? You all boleh beli dengan admin kita. Admin mana? Boleh pin tak? Cik Semi ada tak dalam ni? Siapa moderator ni? Siapa moderator? Ada moderator ke tak ada? Tunggu admin. Okay. Tunggu admin update. Sekejap lagi korang boleh terus beli dengan admin sahaja. Sebab kat luar kita dah tak jual dah. Saya minum untuk sendiri. Moderator tidur lagi pula. Moderator ada tak dalam ni? Senyap je. Tak ada moderator.
Moderator kita mana? Moderator tengah masak. Oh yelah, moderator kita pun perempuan, tengah masak juga. Kenapa tak dengar? Tak dengar ke? Kalau tak dengar mungkin korang boleh keluar masuk balik. Semua orang tak dengar ke apa? Dengar. Siapa tak dengar tu korang boleh keluar masuk balik. Tak adalah moderator ni eh. Ada. Oh, kenapa moderator tak jawab? Ingatkan tak ada. Siapa moderator ni? Nampak gaya moderator tak ada. Moderator tolong saya. Moderator. Siapa moderator kita ni tengah hari ni? Saya tak nampak komen ni kita punya admin. Saya tak nampak lah komen admin kita ni. Admin boleh masuk tak pin apa tu produk tadi tu yang mereka tanya tu. Encik Semi ada tak? Encik Semi tolong masuk dalam ni Encik Semi. Sekejap eh, saya minta ni. Terima kasih dah follow kita. Siapa baru masuk tu boleh tag-tagler share live ni. Sebab kejap lagi saya sebenarnya nak buka untuk ni Ira. Oh, okay. Moderator tak tahu pasal produk kita tu. Okay, tak apa. Encik Semi ada tak dalam ni? Sebab dekat, sebab saya sebenarnya fokus kalau dekat TikTok ni, saya fokus apa? Fokus untuk produk rambut. Sebenarnya yang produk tu saya dah lama saya dah tak jual. To be honest, saya dah tak jual. Saya cuma minum untuk diri sendiri. Tapi lately ni bila ramai orang tanya apa rahsia, saya pun macam alah, saya macam ya, memang of course saya menjaga makan walaupun korang tengok saya masak, tapi masak untuk suami, untuk anak-anak kan. Kalau saya makan apa ada je, macam membuang tak? Dia membuang sebab benda tu kena, sebab dia akan cuci everything. Tapi permulaan je, tengok apa masalah kita kan. Kalau terlampau besar kita tu, dia akan flush out. Memang best sangat, korang akan rasa lega. Dia tak adalah macam membuang yang macam menyeksakan kan. Tak boleh nak buat kerja apa pun. Kalau saya pun tak suka minum benda-benda macam tu. Tapi yang ni insyaAllah. So saya tak boleh cerita sangat pasal produk ni sebab tengok tu, traffic dah semakin drop kan. Sebab sebenarnya tak boleh cerita pasal produk. And then apa lagi, produk tu tidak ada dalam, saya tak jual lah. Saya sekarang fokus untuk produk rambut sahaja. Saya suka jenis memang rasa badan. Ya, yeah, dia memang sangat-sangat ringan. Badan you akan jadi sangat-sangat ringan. Jom masak ikan. Kejap korang. Saya apa tu, masuk balik. Kenapa tak jual? Sebab saya sekarang fokus untuk produk rambut. Tapi sebab ramai orang tanya sekarang, saya akan minta admin kita lah. Tapi ni admin pun tak ada. Maksudnya tak ada ke dalam ni? Kejap eh korang, saya ni balik jap eh.
Ha, itulah ramai tanya sekarang kan. Macam mana? You all boleh, oh mungkin you all boleh DM saya lah. Siapa nak yang produk tadi tu boleh DM saya. Ah, nanti saya akan respon. Mana nak dapat, you all just DM saya senang. Okay, you all DM saya je lah senang. Boleh tak? Ataupun mungkin saya boleh macam mana? Okay, Ira lah masak. Dah masak dah dua dish dah. Sekarang ni tinggal nak buat goreng ikan dengan nak buat sayur je last. Betul, boba detox. Tapi boba detox kita dah tak jual. Kita punya HQ je jual. Kita tak ada, kita tak ada dah agent ke apa, tak ada dah korang. Ha, sebab tu saya tak boleh nak bagi tahu kan kat mana sebab kita memang dah tak jual. Saya fokus untuk produk rambut saja. Ha, macam tadi, kejap lagi pun saya nak buka untuk produk rambut. Mate memang tak masak ke? Sibuk je awak nak tahu mate saya masak ke tak masak. Itu dah memang kenapa. Kan kalau mate tu masak, hampa cakap pula. Ha, inilah artis tak masak. Mate je yang masak. 10 kali saya kasi tak, saya ignore je. Siapa tanya, oh mate tak masak ke, mate tak masak ke, kenapa? Kalau mate masak, dah kata pula artis tu pemalas. Dan kalau artis tu masak, kau tanya pula mate tak. 10 kali, sekali saya tak, selagi saya tak jawab, soalan tu je yang tu. Kenapa? Emangnya kenapa sih? Mate tak pandai masak. Mate dia tak pandai masak. Dengar suara bibik saya tu. Nah, kenapa? Apa masalahnya? Selagi tak jawab tu, selagi tu susah hati. Susah hati selagi tak jawab tu. Mek tak tak masak ke, tak masak ke. Kan? Dia tak ada. Kak Iran masuk untuk fajar, Mek tu memang sibuk je. Ya, inilah media sosial tu lah. Kan kalau kata apa? Kan kalau saya tunjuk, mate saya masak, nanti you all carut pula, artis. Macam tu lah artis, pemalas, tak masak. Sebab tu lah ini itu, ya Allah. Selagi tak jawab tu, kan? Selagi tak jawab soalan tu 10 kali duk tanya. Kalau tak nampak mate lalu-lalang, tak ada mate ke? Tak ada mate dah. Kenapa kalau saya buat kerja sendiri? Tak salah pun kalau artis buat kerja sendiri, betul tak? Mek tak masak ke? Mek tak masak ke? Tak ada mek ke? Tak ada mek ke? Macam, kalau lagi tak jawab, dia akan tanya je, tanya-tanya. Kan? Lagi kita tak jawab tu, dia susah hati. Kenapa? Nak tengok saya ke nak tengok mek saya? Kalau tengok mek saya, awak follow TikTok account dia. Boleh? Nak tak? Boleh kalau nak. Apa tu? Ambil dia punya TikTok account. Kan? Awak ambil TikTok account dia. Ha? Dia mana? Dia mana? Ha? Kejap. Sabar. Oh, handbag. Ambil yang warna apa tu? Warna merah. Ani mana tu Ani? Apa tu? Tepung apa? Jagung. Ha, tepung jagung. Mana? Kita masukkan tepung jagung sikit. Astagfirullahaladzim. Okey, siapa yang manusia? Manusia. Itulah dia kan. Tim Fatah Amin tiba. Fatah Amin katanya. Tim Fatah Amin. Siapa pula Tim Fatah Amin? Tak nak Tim Fatah Amin ke? Saya Tim Pak Azad. Saya Tim Pak Azad. Tak payahlah sibuk-sibuk nak masuk tim tu. Tim ni kita pun tak tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Dan kita tak perlu tahu. Bukan hak kita pun. Kita tak perlu tahu pun. Orang ni salah ke? Si suami ke? Si isteri? Kenapa nak tahu? Tak perlu pun. Tu hak perihal rumah tangga orang. Betul tak korang? Tak perlu nak tahulah. Dapat dosa kering je. Dapat dosa kering je, hampa. Bismillahirrahmanirrahim.
kan dapat dapat dosa kering je nak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Macam kita lah kan, sekarang ni risau sangat. Semuanya orang nak konten, jadikan kita punya isu tu kan. Semuanya nak ambil kesempatan, nak buat konten, konten. Kita tak tahu orang tu tengah bersedih apa yang dia tengah lalui tu sian tu kan. Lepas tu pula orang bagi statement, kita kata dia menipu pula. Kita pula yang tahu apa jadi dalam rumah dia. Dah orang tu buat segmen, kata orang ni pula menipu. Ha. Lakon apa semua ni. Bukan senang tau you all nak jadi selebriti ni kan. Bukan senang. Kena tadah lah. Bukan senang, nak senang. Betul tak? Ya, jaga masing-masing punya rumah. Jaga masing-masing punya rumah, jaga masing-masing punya tangga. Kan? Sekadar ambil tahu, jadikan iktibar, okey. Betul tak korang? Jadikan pengajaran, iktibar untuk kita sentiasa beringat, kan? Doakan. Sebab doa, kalau kita doakan yang baik untuk mereka, doa tu akan berbalik pada kita, kan? Itu yang sebaiknya. Kalau kita buat doa yang tak baik ataupun ialah, sedapnya saya campur, sedap. Doa yang, apa tu? Duk mengeji, duk apa tu? Kenapa tu? Ini mesti ni orang ni. Ini mesti orang tu. Ini mesti bini dia begini. Ini mesti laki dia begini. Dapat dosa kering ke tak apa? Dapatlah dosa kering. Tak pasal-pasal. Betul. Nah, apa tu plastik sampah tu yang besar? Beli plastik sampah belilah dua. Yang yang kecil dua. Yang sedang dua, yang paling besar dua. Yang kecil dua. Aji. Itulah, tak lagi nak buat tu kan, kamu goreng ikan. Tapi buat potong dua besar sama. Mau potong? Dua, sekejap lagi. Betul tak korang? Saya bawa pergi. Ya. Share lah tips kak suplemen makan apa. Adalah, ini filter je awak. Awak cuba letak filter. Elok lah kulit awak tu. Cuba letak filter. Awak buat live, awak letak filter. Terus, tak makeup pun on je. Betul tak? Tak payah nak sibuk-sibuk kan. Sian orang tu, dah lah masalah. Lepas tu korang pula komen-komen benda yang tidak-tidak. Kadang tu tak, orang artis kat luar tu sampai depress kan. Orang bunuh diri lah apa-apa semua. Kalau kat luar kan ada kes kan. Letak filter. Ya, dia punya tips adalah letak filter. Dah senang. Apa nak susah? Ira, minat dengan lakonan Ira ya ke? Terima kasih. So, apa tu? Pak Azad kat mana? Pak Azad buat kerja. Dia belum balik lagi. Kalau dia tak balik tu, dia kerjalah lagi, kan? Kalau dia balik tu, dia baliklah. Kita serve lah dia makan ke apa ke. Kalau dia kerja tu, biarlah dia. Bahagia dia, kan? Ya, senang letak filter. Makeup kan ambil masa. Nak makeup-makeup bagai. Siap nak jodohkan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nak jodohkan orang tu. Orang tu baru lepas. Dah ada orang nak jodoh-jodoh. Kenapalah, Masya Allah. Itulah sekarang ni. Takut saya dengan dunia sekarang semakin tenat tau. Dunia sekarang semakin tenat tau. Macam-macam. Benda yang unexpected pun. Macam semalam kan yang apa tu, yang CEO Apik tu, yang prank-prank. Dia suka prank orang tu kan. Tu pun. Yang dia cerita pasal apps apa semua tu pun. Masya Allah, takut juga saya. Macam, ya Allah, dunia sekarang kan. Gitulah. Jadi kita beringatlah. Lagi satu bagi saya, macam tidak ada orang kata cinta sejati tu kan. Kalau namanya cinta sejati kan, you dah nama orang tu cinta sejati. Tapi you ada suka dekat orang, you suka dekat orang lain, tu bukan
bukan namanya cinta sejati dah. Sebab bagi saya cinta sejati tu adalah tentang sepasang. Sepasang manusia yang ya pada awalnya bercinta dan sebagai berkahwin jadi cinta sejati. Berjanji itu ini kan. Kalau dia ada sampai apa kata dah suka ke orang lain tu, itu dah satu permainan dah. Dia dah daripada dua dah jadi tiga kan, tiga segi. Tiga ialah macam perhubungan tu dia dah jadi bentuk tiga segi. So kalau tiga segi tu dia dah jadi satu permainan emosi macam tu. Jadi dah no such thing lah kan tentang cinta sejati lah, dia cinta lagi lah dekat isteri dia yang pertama, tak ada, no such thing. Tak ada dah. So macam tu. Sebab bagi saya, saya tidak percaya ketika ini kita cakap secara random dan kebanyakan yang berlaku sekarang kan. Saya tidak pernah percaya kalau tentang selingkuh ni biasanya tak kisah lelaki ataupun perempuan. Sekarang ni tak boleh nak cakap lelaki saja. Betul tak? Tak boleh nak cakap lelaki saja yang selingkuh kan. Banyak je perempuan pun kan. So ni kita cakap tentang hak manusia. Manusia lah kita cerita dunia sekarang tentang manusia. So saya tidak pernah percaya ketika seorang suami ataupun isteri berselingkuh kan. Tapi biasanya suami lah, sebab orang lelaki kan biasa dia kata boleh kahwin 2, 3 dan 4 kan. So saya tidak pernah percaya seorang suami tu dia berselingkuh lepas tu dia cakap dia masih lagi cintakan isteri dia. No way. Sebab bagi saya cinta sejati tu eksklusif tau korang. Cuma dia dengan orang yang dia cinta itu. Itu nama dia cinta eksklusif kan. Sebab bagi saya cinta sejati tu ruang dia sangat sikit, sangat sempit. Hanya untuk sepasang tu je. Sepasang perempuan lelaki tu je. Tapi kalau ada satu cinta tu dia kata dah jadi bentuk tiga segi yang saya kata, itu bukan lagi cinta sejati. Itu dah jadi permainan. Permainan dalam suatu hubungan. Toxic permainan yang melibatkan emosi. Itu hanyalah permainan. Okay. Sebab bagi saya cinta sejati tu memang eksklusif lah. Eksklusif. Kan? Jadi benda ni very subjective. Dia tepuk dadakan selera lah kan. Kalau dah suka tu boleh bagi alasan apa saja. Kalau macam kita dulu jatuh cinta, mak kita marah ke bapak kita, kalau kita nak lah kan. Sama juga. So baiklah, you lepaskan je lah, you bebaskan je lah. Dah tak ada, no such thing you kata you masih cinta ke apa ke, tak ada dah. Dah tak ada. Kalau you dah bagi hati you dekat, dah boleh. Apa orang kata kan, Pak Azad komen sikit. Tak perlu Pak Azad komen lah. Ini saya punya TikTok. Ini saya punya TikTok. Sebab bagi saya, setiap manusia punya hak. Kan. Cinta sayang pada pasangan jaga hati masih betul. You rasa kalau you buat dekat orang ni, dekat isteri, you rasa isteri you tak boleh buat benda yang sama. Sebab kita fikir tentang hak manusia. Bila dah melibatkan emosi ni, dia tidak kira suami ataupun isteri. Dia tentang emosi seorang manusia yang punya hati, rasa, cinta, pelbagai emosi. Kan? Kalau cinta sejati mana mungkin kita sakit pasangan kita. Betul. Tapi ya, saya faham. Kalau orang lelaki akan kebanyakan, tak semua. Saya respect lelaki yang menjaga cinta sejati dia sampai ke akhir hayat dia. Masya Allah kan. Kecuali kalau dipisahkan apa, dah tak panjang umur dan sebagainya, itu lain lah kan. Tapi kalau isterinya menjaga dia, menjaga makan minum, menjagalah rumah tangga, anak isteri, ialah menjaga. Tapi tiba-tiba tuk-tuk kan, siapa sajalah. Saya cakap untuk diri kita, diri saya juga, kita saling memperingati. Tak salah. Platform ini kita gunakan juga untuk memberi apa orang kata manfaat, memperingati. Janganlah kita nak bitter all the time, nak asyik nak, you know, banyak sangat kejadian yang tidak-tidak kan. So selalu benda yang terjadi tu kan, kita ambil benda tu sebagai satu macam okay, jangan kita menuding jari kan, macam tu. Sebab kita takut kan benda tu, bila kita menuding jari ke orang, kita syok bercakap seorang, benda tu akan berbalik pada kita.
Cinta tu kan anugerah Allah, maka jadi amanah yang wajib. Betul, betul Arif Rania. Tu saya respect awak. Awak lelaki kan, kena faham tu dulu tentang arti cinta sejati. Bila Fatah Amin kena buruk depan media, sangat-sangat tak patut. Hati manusia mudah berbolak-balik, apatah lagi iman. Sebab tu setia dan cinta tu mahal. Betul Aisyah, saya, itu saya kata cinta sejati tu mahal. Betul, cinta sejati tu eksklusif. You mempertahankan cinta sejati tu, you hebat tau. You mempertahankan cinta sejati you sampai ke akhir hayat you, you hebat. Dan untuk zaman sekarang lah, zaman lah ni susah nak jumpa cinta eksklusif tu, cinta sejati yang eksklusif. Hidayah Kak Iras. Bagi saya bukan sempurna manusia, tapi saya akan mendapatkan bila kesusahan. Betul. Dan akan makes you perfect lah. Kan? Kalau dalam kesusahan tu, you go through together, insyaAllah. Lelaki memang tak pernah cukup satu, walaupun dia hanya sayang satu. Dia macam ni lah, abang-abang kan? Abang-abang kita semua. Saya bila saya, yang saya... malam interview yang apa, yang Apit tu yang suka prank suami-suami orang tu kan, sampai dia sekolahkan suami orang tu juga. Masya Allah, memang rata-rata suami orang dia nak suka-suka je, dia nak suka-suka untuk for fun saja, macam-macam alasan, kadang-kadang long distance relationship dan sebagainya lah. Itu lain pula cerita dia ya. Itu dah melibatkan nafsu lah ya. Nafsu manusia tu dah lain story dah. Itu dah lain story dah. Oh, Apit ada kat sini ke? Tuan punya badan ada kat sini. Is watching. Kak Bin nak masak, syok tengok masak. Dah habis dah. Saya dah habis masak dah. Saya masak lemak udang. Sambal tomeh tokwa. Yang ni favourite Pak Azad. Hari ni semua Pak Azad punya. Tersedak, oh tersedak. Terus masuk. Lalu masuklah dalam ni. So, lepas tu saya buat apa tadi? Masak veggie, sayur. Kejap lagi nak goreng ikan. Kejap lagi nak ambil anak sekolah dulu. Begitulah korang. Okay. Nak tengok apa jadi saya punya sayur tu. Pak Azad terbaik rider katanya. Tak adalah cakap suami saya tu terbaik ke apa, tak ada. Semua sama manusia. Saya pun sama. Sedap kan? Akan diuji kan? Sentiasa akan diuji. Kita akan sentiasa diuji. Kan? Bila kita selagi kita hidup, pasti kita akan diuji untuk kita jadi orang yang hebat. Dia tak akan pernah berhenti. Macam pernah nampak. Macam pernah nampak ke Pak? Macam pernah nampak ke Pak? Punya yang menonton. Siapa tu? Dindong-dindong tu. Nampak? Kita punya sayur. Ta-da! Tak saya masak apa. Siapa yang tintong-tintong tu? Saya order apa? Saya tak order apa-apa. Nampak tak korang saya masak? Sekejap saya tunjuk. Ini udang. Siapa tu? Siapa tu?
Nak tapau. Sekejap ya korang, saya tengok siapakah itu. Lapar kak. Lapar ke? Tunggu Pak Azad balik ke baru makan. Tapi hari ni macam tak, saya tunggu nak ambil anak saya sekolah. Hari ni pukul Kak Ira nak sikit. Korang makan apa? Dah masak ke belum? Korang dah masak ke belum? Cantik hadiah suami dia jima. Hah? Cantik hadiah suami dia jima. Maksudnya? Tak fahamnya. Kak Ira ke ambil anak sekolah? Yelah, kejap lagi. Awal ni Ira masak je sebab saya tak suka macam nak rushing-rushing. Kan? Kejap lagi anak-anak balik, saya terus. Anak Ira balik sekolah pukul berapa? Kejap lagi pukul 12:30 macam tu. Tapi kakak dia hari ni ada koko. Wow, sedapnya daging masak hitam. Ira duduk seorang ke tak lah? Ada je, ramai je. Kokurikulum. Dah siap saya masak sambal ayam je. Oh, sambal ayam. Apa benda ni? Jimah Siti K. Terima set macam mana. Assalamualaikum Kak Cantik. Waalaikumsalam. Kak Ira masak apa? Masak masak lemak udang. Lepas tu masak apa tu? Dah apa? Bukan jimah maksudnya ke, tapi rumah. Oh, rumah. Lady Boss, kenal tak Mami Su makeup artist? Dia kirim salam Kak Ratu. Dia cakap rindu Kak Ratu. Kenal lah.
Mami su abang yang Kasim ke? Ke salah. Mami su abang yang Kasim ke? Macam mana Apik kenal dia? Saya fokus berlakon dia lah. Dia dekat TV3. Apik dekat TV3 ke sekarang? Apik buat apa? Mami su abang, dia selalu masuk dalam live Apik. Dia dekat TV3. Oh, dia make up dekat TV3 ke? Oh, waalaikumsalam. Kenal lah. Make up artis semua saya kenal. Rindu kat dia orang semua. Okay, salam balik. Cakap kat dia. Cakap kat dia. Rindu. Paling geram dengan rambut Kak Ira. Dari dulu cantik. Ya Allah.